Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Udang lobster merah ya? Lobster merah. Banyak pertanyaan. Cocoknya disatukan sama ikan apa? Oke, saya kasih tahu aja ya. Langsung aja. Ini kita coba. Lobster merah saya taruh sama manfish. Satukan sama manfish. Bos, ini namanya ikan manfish nih, Bos. Kira-kira kalau disatukan jadi satu sama lobster gimana ya? Ini, Bos. Juragan, para juragan enggak usah khawatir, ini lobster sama manfish bisa dicampur. Saya langsung dicampur saja, lihat akuarium. Ini lobsternya. Nah, untuk perawatannya mungkin kalau lobster ya, yang ganti cangkang wajib di sendiriin. Khawatirnya kayak gini ini. Ini contoh lobster yang tidak dipisah saat ganti cangkang. Nih, nah, ini rawan dimangsa oleh temennya yang lain. Jadi ya harus ini dimakan ini. Dimakan. Ini enggak boleh kalau ditaruh jadi satu itu dipisahin yang ketakan. Nah, itu kelihatan damai banget sama manfish. Mantis sama lobster ternyata bisa ini tuh. Keuntungannya pelihara lobster bisa beranak, bro. Itu ada yang ganti cangkang itu kayaknya. Oh, itu ada yang ganti cangkang. Berarti yang mati itu tadi, lupa saya nggak lihat ya. Perlu teliti setiap hari, kalau banyak ya, kalau cuma sedikit nggak apa-apa, cuma satu jantan 4 ekor betina mungkin malah enak lagi, bisa diternak itu dikasih tempat sembunyi-sembunyian kayak yang dibuat sama ya lobster, itu dikasih lobster aja. Lobster buat lobster bagus itu, biar nggak terlalu banyak, jadi nggak saling kelahi ya. Nah, demikian aja video cerita lobster hari ini. Bingung, bro, mau mancing sekarang rame, jadi nggak enak, katanya disuruh jauh dari kerumunan, jadi ya cuma bisa upload video segini saja. Gak apa-apa ya, bro. Untuk kisaran harga ya, kalau saya jual lobster Marlboro Red di sini 15.000 per ekor, bro. 15.000. Inilah untuk yang pengen tahu, pengen beli langsung aja ke kios, mumpung masih buka ini, bro. Mungkin kalau besok-besok kalau udah positif lockdown ya mungkin tutup saya, bro, dan maaf juga ya, bro, demi kebaikan bersama, bro. Nanti kebaikan ini, bro, kok ternyata punya pesona tersendiri ya, bro, kalau dicampur sama manfish sama lobster. Wah, cocok banget ini, bro. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Set. Udah, bro. Buat isi ruangan. Dan gak jenuh. Biar kayak gini. Mungkin masih.